Ya saya bekerja modal, ya modal nol. Kepercayaan itu kita enggak bakalan bisa seperti ini. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pesisir pantai. Bahkan Sulawesi Barat dinilai sangat berpotensi untuk pengembangan dalam bidang kemaritiman. Sama halnya dengan daerah pesisir pantai lainnya. Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, banyak terdapat tumbuhan kelapa. Kelapa merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, seluruh bagiannya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran jika orang menyebutnya tanaman serbaguna. Akarnya dapat dijadikan penyangga bangunan, batangnya dapat digunakan sebagai papan, daunnya yang kering bisa menjadi atap rumah, sedangkan daunnya yang muda digunakan sebagai bahan anyaman berbagai kerajinan tangan. Air dan buahnya dapat dikonsumsi, sedangkan sabut dan batok kelapa pun masih dapat digunakan sebagai bahan baku pembakaran. Ngomong-ngomong soal batok kelapa, ternyata bahan terbaik untuk membuat briket arang yang digunakan sebagai bahan bakar rokok sisa adalah dari batok kelapa. Nah, di Kabupaten Polewali Mandar ada seorang putra daerah yang berani mengolah dan mencoba peruntungannya dengan memanfaatkan batok kelapa ini. Hai, Berani Kagal kali ini akan berkunjung ke Dusun Pasairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Di mana kita akan bertemu dengan salah seorang pengusaha yang sukses mengembangkan usahanya hingga ke mancanegara. Dan kalian pasti penasaran? Tepatnya di Dusun Pasairang, Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Terdapat sebuah perusahaan pembuatan briket arang yang dikelola oleh seorang pengusaha asal desa tersebut. Ya, Sudirman atau yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Yudi. Mengawali bisnis kecil-kecilan dengan berjualan arang hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan, kini Yudi mampu mendirikan sebuah perusahaan produksi briket arang yang diekspor ke mancanegara. Awal mulanya ini sebelum ada perusahaan saya masih beli arang keliling cari arang sampai ke Majene naik motor. Masih naik motor iya. Pada saat itu. Nah. Itu sejak tahun berapa tuh Pak? Sejak tahun mulai tahun 2007. 2007. Iya. Sudah hampir 11 tahun. Iya, 11 tahun. Iya, bisa tidak diceritakan Pak bagaimana awalnya dari Bapak sendiri yang beli arang iya. Dan akhirnya bisa punya perusahaan briket seperti ini? Awalnya saya kan masih beli arang, kita kirim jual di Makassar. Mm-hmm. Biasa jual 50 karung. Sampai saya keliling itu naik motor bawa karung. Biasa pagi berangkat sama ibu. Iya. Datang biasa jam 12 malam sampai di rumah.
masih harga-harga ya, maksudnya batok kelapa di sini belum, maksudnya belum ada harganya lah di sini. Ya, masih terbuang saja. Masih terbuang sebagai saja, sampah. Masih jadi sampah, jadi sarang tikus ya. Seperti ya. Itu. Iya. Terus setelah itu, Pak? Kita belajar kirim ke Surabaya. Kirim ke Surabaya. Itu dalam masih bentuk arangnya. Masih bentuk arang. Masih belum seperti ini. Belum seperti ini. Setelah itu saya dapat kepercayaan dari bos juga dari Surabaya. Ya alhamdulillah dengan arang ini saya juga pertama kali saya injak pesawat Ke Surabaya. Berkah ya. Arangnya. Arang ya. Pada saat itu belum jadi briket, masih belum, arang. Belum. Iya. Masih arang. Setelah dia panggil saya ke Surabaya, saya lihatlah pabrik briket di sana. Ternyata ini briket arang ini maksudnya jadi bisa diolah lagi. Bisa diolah jadi apa namanya? Jadi uang lah ceritanya. Iya. Ya di situlah saya lihat ini bisa jadi peluang kerja, ini bisa membuka usaha lah, lapangan kerja di kampung ini, karena bahan baku di sini cukup luar biasa, patoknya banyak, arang banyak. Terbuang begitu saja. Terbuang begitu saja. Tidak dimanfaatkan. Iya. Dari situ Bapak belajar otodidak atau? Iya, sambil melihat-lihat cara campurnya apa, bagaimana. Kan ini sebelum ada, lama saya belajar di sana, maksudnya saya keliling lah ke sana, lihat bagaimana cara pengelolaannya itu.